Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Sokrep MT. Jadi di video kali ini, anjay, langsung mau diserempet dong bro. Jadi di video kali ini aku mau jalan-jalan sore towo nyoret. Ini kanan apa kiri nih? Kanan, kanan, kanan. Jadi aku bersama pacar saya. Aku gak melihat nih guys. Rencana hari ini tuh kita mau ngetes. Oh, ini belum aku selesaikan. Apa namanya nih? Talinya yang di helm itu loh, guys. Belum aku selesaikan. Oh ya, jadi rencana itu kali ini tadi tuh mau ngetes intercom kan. Ternyata yang intercomnya pacarku ini entah error kah, entah gimana nggak tahu. Intercomnya itu lampunya itu cuma hidup warna merah bro. Ini aku pakai intercom BTS3 ya, beli yang murah-murahan aja kan, yang penting bisa ngobrol di jalan sama pasangan, sama pacar saya itu, supaya gak teriak-teriak, gak bengok-bengok gitu loh bro. Jadi tempat pacarku ini kan, kalau intercom BTS3 itu aku melihat tutorial di YouTube, tutorial pairing itu kan, yang pertama kan dihidupin, yang intercom pertama kan dihidupin, dipencet sampai lampunya hidup apa, biru putih gitu kan, biru putih, biru merah, sampai biru merah gitu. Nah tempat aku bisa biru merah, biru merah. Nah yang tempat pacarku ini intercomnya itu cuma keluar warna merah aja bro, warna merah gitu. Ntar tak kasih videonya ya. Nah kayak gitu pokoknya, warna merah kayak gitu bro. Jadi di pairing sama intercom tuh, intercomku itu nggak bisa. Buat yang tahu itu intercomnya kenapa error apa gimana itu, komen di bawah bro, komen di bawah ya bro, mohon bantuannya gitu. Yang tahu tentang intercom, soalnya ini aku baru beli intercom, nggak tahu kan, cuma tahu pemasangannya aja kan, pairingnya itu kayak gini kayak gini. Lo malah kenapa Gerang? Kenapa? Jadi ya terpaksa, ini nggak bisa, yang tahu komen masalahnya apa ini, entah baterainya lobet kah? Tapi kalau baterainya lobet harusnya mati kan? Terus apa namanya, ke antar mana? Dikonekin ke Bluetooth HP itu bisa bro, buat musikan tuh bisa. Tapi kok buat apa namanya itu? Ntar bro, aku udah sampai ini, mau nemenin pacarku beli parfum dulu. Maksudnya harusnya beli intercom ini biar gak teriak-teriak ngomongnya, ini malah sama aja nggak mau connect. Kalau tempat tuh bisa, tapi yang tempat pacarku ini yang nggak bisa bro. Jadi dia tuh cuma warna merah aja gitu. Ini kan aku nggak tahu juga, baru pertama beli kan. Jadi ya kayak gini lah pembahasannya, bahas-bahas yang ada di jalan aja. Jadi ini tadi itu saya habis nganterin pacarku beli parfum. Ini rencana mau cari apa ya, cari takjil. Aduh, takjil loh, puasa enggak takjil. Maksudnya mau cari sarapan sore ini, siapa tahu ada yang masih buka. Ini di sini tuh masih jam berapa ya? Kenapa? Beli apa? Parfum. Kenapa? Kenapa? Hah? Enggak, ntar itu bisa enter. Enggak. Seharusnya bisa connect, bisa ngobrol langsung, ini malah ada aja alamannya tuh. Tapi semoga itu karena baterainya lobet ya, soalnya kan baru pertama beli itu langsung sama pacarku tuh langsung buat musikan gitu bro. Buat musikan sampai lama-lama lah. Ya kayak helmnya Pikri. Ya lo. Pik.
Ini pikir ini berubah bentuk ini. Kalau kalau siang kayak gini tuh, kalau malam kayak gitu. Pikir versi bapak-bapak. Jadi ya terpaksa dulu bro, ini menunggu hasilnya dulu, ntar kalau di charge tuh gimana, apakah lampunya bisa balik merah lagi, balik merah lagi maksudnya bisa balik ke biru lagi gitu. Harusnya kan warna biru, harusnya kalau pertama dihidupin tuh warna biru. Waduh macet bro. Jadi ini kita di jalan mana, Veteran namanya, jalan apa, Veteran kayak ini, nggak tahu juga jalan apa ini. Padahal tanggal merah ini macet apa harusnya, macet karena mungkin karena orang-orang liburan ya, liburan kan gak dibolehin juga orang kerja, ini tanggal tanggal merah masa ada orang kerja. Ada pasar di sana. Pasar apa itu ya sore-sore ini? Pasar kok sore-sore. Nah, ini jalanan udah mulai longgar, cuma di situ aja berarti yang macet tadi itu bro. Ya niatnya ini tadi itu udah bisa ngobrol kan, ngobrol di jalan nih, malah nggak mau connect tuh. Kalau lebih jelasnya bisa langsung DM gue aja ya bro, kasih solusinya bro. Gimana solusinya ini, kok bisa gak connect, kok bisa intercomnya cuma hidup warna merah saja. Ntar Instagramku ada di deskripsi, langsung DM aja bro kalau ada yang pernah ngalamin kayak gitu kan, terus nemu solusinya. Ini di sini tuh udah jam berapa nih, jam 6 kayaknya, jam 6 sore dah. Tapi masih terang ya bro di sini bro. Jam 6 sore. Jam 6 sore Wita sih. Kalau WIB udah gelap dah. Rumah Minang. Rumah Minang sama rumah makan Padang itu bedanya apa ya? Ayo, siapa tahu dikasih nasi gratis kan? Mas ini ke ya iya kan, mas ini kebanyakan nanya nih, masih 2 bungkus buat sampean gitu. Langsung aku tanyain semua yang di Banjar itu langsung. Biar dapat nasi bungkus gratis. Ayo. Ayo. Tanya lah.
Hah? Kamu lah. Aku bantu doa aja. Hah? Aku terus. Kamu belok. Lurus. Lurus bayi, apaan lurus bayi? Mas ini udah bisa kah? Ya, telat dah. Sini rame bro, pasti kalau sore rame. Hari libur, hari biasa, hari apa aja pokoknya rame. Kecuali hari raya, nggak tahu juga hari raya di rumah. Silaturahmi di rumah. Kamu musikan nggak beb? Jadi frustasi dia gengs. Musiknya nggak connect. Internya nggak bisa intercomnya nggak bisa connect. Makanya itu aneh bener bro. Harusnya kan kalau emang error connect ke HP, ke Bluetooth gak bisa, connect intercom gak bisa. Ini dia connect ke HP bisa, connect ke intercom gak bisa. Apa gak jengkel lo kayak gitu bro? Pengen dibuang tapi ya baru beli. Dikira kita orang memberikan uang gitu. Dapat rusak buang, dapat rusak buang. Oh, jadi kita ini ada di Bumi Ayu. Bumi Ayu tuh di sini, guys. Kita makan mana tempat makannya? Mana, beb? Oh, inilah. Buka. Alhamdulillah buka, guys. Ya, jadi kita udah sampai. Nah, sampai tempat makan, ya. Kita mau buka bersama di sini. Udah, aku matiin dulu ya. Makan dulu, gengs. Ya, halo guys. Saya sudah makan, selesai makan bersama mata saya. Jadi ini kita arah pulang dan jadi videonya sampai sini saja. Kalau bermanfaat dibilang bermanfaat sih enggak. Tapi yang kalian suka, kalau suka konten ini silakan klik tombol like. Kalau bisa komen ya komen, ya jangan lupa subscribe. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.